satu nih buat abang penjual ini. Cepat abang. Oke, balik sama gua Arenara nih. Kali ini ada yang nyuruh gua nih ya, subscriber bang, coba review gitar 200 ribuan di Shopee. Anjay kan, karena wah konten nih. Ya gua langsung cari di Shopee dan akhirnya gua nemu gitar ini ya, terjual lebih dari 1000, anjay, dan ratingnya bagus ya. Jadi langsung gua beli 200 ribu harganya ya. Jadi gitarnya sampai nih, sat ya. Ini gue udah beli dari minggu lalu, tapi gue baru sempet buat videonya nih. Jadi langsung aja kita buka dulu. Eh, BTW ini gue gak di-endorse ya. Ini gue beli sendiri, gue tunjukin deh ya tuh ya. Gue pesen tuh ya, gue bayar sendiri itu pakai bank BCA, lu lihat ya. Jadi ini gue gak di-endorse, jadi gue mereview jujur gitar 200 ribu yang ada di Shopee. Anjay, jadi kita buka dulu nih gitarnya. Kayak biasa beli gitar dapat kunci L dan pick ya, karena dapat kunci L soalnya ini udah tanam besi ya. Ini kunci L gua di rumah banyak banget nih. Ya udah kelihatan, anjay. Bentar ya guys. Oke, akhirnya kebuka semua nih penampakannya. Ini ada apaan ya? Garansi uang kembali jika barang rusak dan tidak sesuai. Oke, jadi kalau misalkan tidak sesuai atau barangnya rusak, kita bisa ganti nih guys. Oke. Belum nyetem, gue setem dulu. Mantap ya. Tuh. Tuh. Anjay. Oke, gitarnya udah kesetem ya guys, tapi sebelum kita nyoba cek sound, gue baca spesifikasinya dulu. Bodinya meranti, rangka silang, necknya mahogany, fretboardnya rosewood, bridge-nya rosewood, fret gipnya baja, ya baja, sudah tanam besi aktif. List ABS kuning gading, dryer, chrome, bijian, bukan renteng, ya gue gak ngerti ya sebenarnya. Senarnya Kestrel. Nah, ini senarnya kocak nih, gue nggak tahu nih ya mereknya apaan. 0,9 atau 0,10. Kalian bisa request. Dan kalau kalian mau pakai equalizer, kalian juga bisa, tapi nambah lagi ya. Jadi langsung aja kita genjreng. Bunyinya kayak gini nih guys. Komen ya, kalian udah tahu lah bunyinya kayak gimana ya. Gue bakal ngomong apa ya, anjay. Coba lagi Salon 7 lagi. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis merenu oleh cinta. Ku coba hapuskan rasa. Mantep, buatan solo nih guys ya, buatan solo nih. Oke, kita nyanyi nih. Nyanyi serius gue nih ya, liriknya bener nih, karena gue baca lirik. And I don't want to go home right now. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand.
Bang, coba petikan. Oke, gapat. Oke, kekurangan langsung aja lah, gue gak usah bacot lah, langsung aja ya. Kekurangan cuma satu nih, buat abang penjual ini, cepat abang buat merek sendiri ya, jangan buat kayak gini-gini ya guys ya. Karena kalau abang bisa sejago ini buat gitar ini udah enak banget, apalagi punya brand sendiri ya. Kayak biasa, gue sering banget nge-review brand-brand ori ya kan, dari Indonesia, lokal, dan itu membanggakan banget ya. Jadi untuk abang ini cepat-cepat buat brand sendiri. Anjay, kekurangannya itu doang dari gue ya. Ini joss banget ya. Buat kalian yang pengen beli, linknya ada di deskripsi.